Hasan bin Thabit akhirnya didatangi Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Uqbah bin Abi Mu'ayyad dan lain-lain sebagainya. Kemudian mereka bilang, wahai Hasan, kamu tolong tuliskan syair memburukkan Muhammad, mengejek Muhammad, kami akan bayar. Kata Hasan, yang terpenting ada duitnya, yang terpenting ada duitnya, saya akan lakukan apa yang kalian minta. Akhirnya sudah, Hasan bin Thabit mengatakan kepada orang Quraisy, saya punya syarat satu. Apa? Syaratnya saya mau ngelihat Muhammad dulu. Kalau nggak ngelihat, gimana saya ngejek dia? Tapi kalau saya ngelihat sekali, saya pasti tahu aibnya, kekurangannya. Akhirnya Hasan bin Thabit melihat Rasulullah. Dia katakan, saya ngelihat ini semuanya cahaya. Cari kekurangannya apa? Lama ra'aitu min anwarhi sata'at wada'tu min khifati kaffi ala basari. Saya nggak berani, nggak kuat. Saya tutup mata saya. Khaufan ala basari min husni surati. Bukan karena saya takut, karena keindahan yang begitu luar biasa.